Hansamu Yama cedera lutut, Oliver Bias alami demam. Dua pilar Persija, bek Hansamu Yama Pranata dan Oliver Bias, belum bisa mengikuti sesi latihan di masa jeda saat ini, sebab keduanya sedang tidak fit. Hansamu Yama tak bisa berlatih reguler karena mengalami cedera saat melawan Borneo FC pada pekan ke-24 Liga 1. Di laga itu, ia tak bisa menyudahi laga hingga 90 menit, dirinya ditarik keluar dan digantikan Rizky Ridho pada menit 36. Dokter Persija, Ihsan Eka Putra, mengatakan bahwa Hansamu mengalami cedera pada lutut kirinya, kini pemain asal Mojokerto itu masih dalam pantauan RSEK Hospital. Hansamu punya keluhan pada lutut kirinya, sekarang dia masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut di RSEK Hospital, doakan bukan hal yang serius, kata Dr. Ihsan. Sementara itu bek sayap asal Filipina, Bias, mengalami demam sehingga terpaksa absen latihan hingga hari ini, tanggal 12 Februari tahun 2024.